Pemirsa, karena sudah masuk PPKM level 2, 4 kabupaten di Jawa Barat sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka atau PTM September mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun berharap masyarakat tidak bersikap euforia dengan beberapa kelonggaran yang sudah diberikan pemerintah. Setelah hampir 2 tahun harus belajar secara daring, akhirnya beberapa daerah di Jawa Barat sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka atau PTM. Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Subang, dan Garut sudah masuk pada PPKM level 2, sehingga September 2021, berbagai sekolah di 4 wilayah tersebut sudah bisa menggelar PTM dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga tatap muka sekolah di 4 wilayah sudah bisa penuh dilakukan, khususnya di PPKM level 2 di awal September ini, tentu dengan prokes yang ketat. Ridwan Kamil pun berharap masyarakat tidak bersikap euforia dengan beberapa kelonggaran yang saat ini sudah diberikan pemerintah agar COVID-19 tidak kembali menyebar. Budi Hartati, Bandung TV.